Bupati Kutai Barat FX Siapan bersama Uskup Agung Samarinda Monsinyur Justinus Harjo Susanto meresmikan Rumah Sakit Santa Familia yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti. Bertempat di halaman Rumah Sakit Familia, Kamis 24 Juni 2021. Rumah Sakit Santa Familia dulunya merupakan balai pengobatan yang kini memiliki izin resmi beroperasi sebagai rumah sakit pada bulan April 2021. Dengan status rumah sakit tipe kelas D, Rumah Sakit Santa Familia melayani unit gawat darurat, pengobatan umum hingga spesialis, dengan kapasitas 57 tempat tidur. Pelayanan seperti gawat darurat, kemudian pelayanan poliklinik umum, gigi dan mulut, dan ada pelayanan spesialistik yang saat ini baru tersedia, penyakit dalam, bedah, rehabilitasi medik, dan kebidanan dan kandungan. Tapi kedepannya kami akan menambah lagi layanan tersebut. Dan waktu dekat ini kami akan mulai mengoperasikan kamar operasi kami untuk bisa melayani pasien-pasien yang memerlukan tindakan operasi. Kedepannya juga Bupati Kutai Barat FX Siapan sampaikan selamat atas resminya Rumah Sakit Santa Familia yang telah mendukung pembangunan Kutai Barat melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kutai Barat dan terus memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan visi misinya. Baik, ya semakin maju, ya jadi antara Rumah Sakit Pemilih ini dengan Rumah Sakit HIS itu berjalan bersama-sama, saling komunikasi, koordinasi, ya untuk membantu bagaimana kesehatan di Kutai Barat ini ya kita bisa tingkatkan kualitasnya, ya, dan memberi kesadaran kepada masyarakat sangat penting tentang kesehatan, kebersihan, hidup yang bersih. Rumah Sakit Santa Familia atau yang lebih familiar disebut masyarakat dengan BP telah berdiri sejak tahun 1974 yang dirintis oleh Kongregasi MASM. Tim Liputan Dinkominfo, Kutai Barat.